Dia pemain itu siapa? Saya harapkan penonton dan pemain cadangan tidak masuk ke dalam lapangan. Penonton tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam lapangan. Saya mohon kerjasamanya. Saya mengundang semua pemain cadangan untuk berdiri. Yola, sí, ha salido fuera acá. Ignacius Eltra. Lari! Siap.
Sekali lagi saya mengundang ofisial dari Satara Bubut agar segera menyerahkan daftar susunan pemain ke meja pengawas pertandingan. Minta bola. Bantu. Ini di line up, ini 11. Hanya 10 saja, kurang satu. Oh, Heji. Buka bola sih. Sí, tenga sale verano, ¿no? Va sale verano. Coba. Kembali. Ya.
Ari Ji, Ji bantu mulai Ji. Tarum. Lari. Wih, itu kita bola di dari meja pengawas pertandingan kami menghimbau yang boleh menempati bench adalah pemain cadangan dan ofisial yang sudah ada di profil tim. Sekali lagi, yang boleh menempati bench adalah pemain cadangan dan ofisial yang ada di profil tim. Coba Irin, coba. Lihat, gerak. Coba, Andi, siasi, ganggu asi. Coba ambil. Kembali. Coba, Remy buka bola Remy. Ya, lari. Ancam. Yola, ya, Yola. Main, buka. Aduh, coba geri. Geri. Satu kali. Geri. Lihat lapang. Coba. Coba cepat tengah. Eji. Ya lari Eji. Mana tak cukup. Eji. Bukan. Buka. Ya lari. Turun. Rey. Minta bola. Eji, minta bola Eji. Tutup tengah Moran. Lari ye. Ya pas. Rey, kasih saya Rey. Main. Coba main. Jangan lama. Buka. Tenang, pola, lihat kemana pun. Tamo la.
Ya, Adi. Kembali Adi, kembali. Patah. Yang penting ada serangan. Ya, coba. Coba. Coba Eji, kau punya posisi. Coba sibukkan sih. Ya. Ganggu, jangan nonton. Tengah.
serangan ini. Ada lah pengan tu. Asih diantar naik kasih. Sebelas turun. Asih gantung meros. 17, 17. Naik tadi. Naik tengah, hei. Hilang bola, Pul. Ganggu-ganggu Remi dan nonton ke kayak kau ke mana tuh cermai ini. Kembali. Bola. Oh, pemain ini usul. Tapi agal manga, salah iteng manga. Tuli tiga. Hai. Tengok main uva, back demi uva.
main-main nunggu ikut kau ke suara di menit yang ke-30 di babak yang pertama, nomor punggung 17 Clemensius Epin berhasil menjebol gawang Satar Hubut sehingga merubah kedudukan menjadi 0-1 untuk keunggulan Santo Hubertus Sok. Itu di babak kedua. Pergantian pemain yang pertama dari Santo Hubertus Sok, nomor 3 atas nama Arimente keluar digantikan oleh nomor 10 Bonifacius Lanal. Thank you.
Para, para. Coba bola bola. Coba tepat bola, kasih tepat cepat. Coba ambil tenangan apa cepat. Ganti kiper ini pun tadi. Tuh ini lukang gue, ini kanan cuy, ini tuh kiper ini Nomor punggung nomor. Iya, 14 juta. 14 juta. Ya, 1x45 menit sudah selesai. Kedudukan sementara 0-1.
untuk keunggulan Santo Hubertus Sok. Segera bersiap siap di nomor pertandingan kedua. Pertandingan 16 besar terakhir yaitu Febrian FC yang akan bertemu dengan Uluwai FC. Persiapan pertandingan. Pas persis sebelum kari. Dalam. Ya. Main. Lari. Goyang. Kembali adik-adik kita masih batu masih panjang. Lari. Selesai sudah. Mantap. Oi, Basit. Hai. Hai Basit, bagaimana? Cukup terang kau ni Toliho, main sama tahu. Oi. Iya, gaya. Ya, lebaiga. Hasil respon. Semua penonton tidak memberi komentar yang memprovokasi para pemain. Oleh racukmu, Andik, bagaimana kah? Asli. Apa apa elo ni? Ma kongku ni tak cuma dite. Pertandingan tetap berjalan. Jika tim melakukan pemogokan, dipersilakan dan waktunya diatur sesuai peraturan pertandingan BMDF Nangala Nangkap tahun 2022. Waktu pemogokan hanya 5 menit dari waktu pemogokan. Terima kasih. Dia pemain itu pasang.
Sekali lagi, saya harapkan penonton dan pemain cadangan tidak masuk ke dalam lapangan. Sekali lagi, penonton tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam lapangan. Saya mohon kerjasamanya. Edo kembali, Edo aman, Edo aman. Ayo, ayo, Edo aman, hau. Semangat, semangat, semangat. Goyang kiper, goyang. Oi, kau kasih bagaimana posisi bola masih orang-orang. Kontrol adik-adik Yola, jangan lama bola Yola. Gerak, Roni, gerak, gerak. Jangan lama, jangan lama. Remi, jangan malas. Doni, Doni tepis. Balik minta bola Yola. Cepat 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 14 langsung. Coba ya di jauh ya jauh. Ya. Oye. Oye. Tas.
Kontrol. Moras turun. Baru berlari. Motor mana bantu bantu. Saya mengundang ofisial dari Uluwai FC dan Febrian FC segera ke meja pengawas pertandingan. Di babak yang kedua, nomor punggung 9 atas nama Franciscus C. Daru berhasil menggandakan kedudukan melalui tendangan bebas penalti sehingga menggandakan keunggulan untuk Santo Hubertus FC. Kembali apa? Kembali apa? Kembali, 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 kembali. Saya mengimbau untuk rekan-rekan pemain cadangan agar tetap mengambil posisi duduk di dalam bench. Pasti bola 16 jangan malas itu cepat cepat Tori cepat Tori jemput jemput Oli. Hey!
Provokasi para pemain. Sekali lagi, saya mengajak dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengajak kita semua untuk memberi komentar yang baik, tidak memprovokasi para pemain yang sedang bertanding. Tenang, jauh. Main kiri. Main. Ya. Jauh. Jangan lama. Woi, banyak yang main lima. Woi. Merah. Skes ya. Apa perayaan siapul? Kasihan sekali. Ya, sambil main sambil dengarkan. Turnamen ini dalam rangka. Saya minta tolong turnamen ini dalam rangka memperingati ya. Memperingati HUT Proki. Saya minta dengan hormat. Bagi penonton, penonton boleh bebas. Tetapi jangan sebebas-bebasnya. Kalau ada yang sempat teriak wasit, saya akan ambil peluit, kasih saya memimpin.
Gelami bola Rio. Pindah pindah juga dah. Amang, agak kerau ke. Senior. Galeng, hei. Lari. Naik. No. Pak Mario. No. Di babak yang kedua, nomor punggung 7 atas nama Oyen Bawan berhasil membalas ketertinggalan menjadi 2-2. Gerak, Yola buka bola. Cepat. Ya! Kembali Oyen, Oyen. Ayo kembali bola. Ikut. Cet. Pasir. Pergantian. Saya mengimbau agar kedua ofisial segera menyiapkan 5 daftar penendang penalti. Bagian pertahanan. Salam khusus kiper. Ya, sekali lagi saya mengundang ofisial dari Santo Bertusok agar menyerahkan daftar 5 penendang.